Pagi-pagi semangat pagi semua, salam trading tenang senang, kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini di sesi ke-12 dari total rencana 24 sesi kita belajar trading 15 menit dari mulai pengantar analisa teknikal, kemudian masuk trend sampai ke support and resistance. Tidak tertutup kemungkinan nanti akan tambah sesi atau kita bahas materi-materi lain. Sebelum kita review sejenak mengenai materi sebelumnya, yuk kita intro. Sebelum kita masuk materi lebih lanjut, perlu saya urangi beberapa hal mengenai yang disebut dengan konsep trading saya, sehingga itu menjadi komunitas adalah trading tenang-senang, trading yang aman, nyaman, dan profit sampai tujuan. Kemudian kita memiliki attitude yang disingkat TAFT, T-A-F-T, yaitu tangguh, antusias, fokus, dan terstruktur. Kenapa attitude itu penting? Karena didukung dan mendukung konsep trading tenang senang itu sendiri. Bagaimana supaya tenang itu perlu attitude yang baik, dan selanjutnya dengan didukung attitude yang baik kita akan menjadi senang. Sekarang kita fokus dulu mengenai sebentar attitude yang disebut dengan fokus. Fokus yang dimaksud di dalam belajar trading, kita harus benar-benar konsentrasi kepada sesuatu yang memang nanti menjadi pegangan kita. Jadi jangan sampai perhatiannya terpecah belah. Fokus mempelajari trading, fokus untuk membentuk background yang baik, walaupun ada penawaran-penawaran dapat uang besar cepat mudah, itu tidak tergoyahkan. Selanjutnya, perlu juga didukung sebuah sikap yang terstruktur. Contoh di dalam belajar, misalkan analisa teknikal, kita harus terstruktur mempelajari dari mulai pengantarnya, selanjutnya tren. Setelah tren, baru masuk support and resistance yang sebentar lagi akan kita pelajari. Jadi sekali lagi, terstruktur, tidak loncat-loncat, dan itu mendukung suksesnya trading kita. Selanjutnya, selain konsep attitude, dan yang ketiga adalah prinsip. Ingat, prinsip kita adalah follow the trend by bidding, mengikuti trend yang menawar. Oleh karena itu, kita awal mulanya atau istilah internal kita pada mulanya adalah tren. Supaya apa? Supaya kita bisa mengikuti tren atau follow the trend.
trend follower, bukan counter trend. Kita sudah tahu sama tahu dalam materi sebelumnya, Anda sudah belajar kenapa harga bergerak. Kemudian siapa yang membentuk tren itu sendiri. Selanjutnya, untuk kita entry di mana didukung prinsip nawar buy on low, sell on high, kita butuh pengetahuan yang kedua yang disebut dengan support and resistance. Saya review sejenak ya. Kalau kita bicara metode, saya sudah sederhanakan menjadi tiga hal. Pertama, trend. Kedua, support and resistance. Ketiga, volume. Ini intisari dari materi-materi sebelumnya. Di dalam Forex Gold Online, karena volume transaksi tidak bisa diketahui secara persis, beda dengan saham, maka kita abaikan, kita konsentrasi di trend serta support and resistance. Trend Anda sudah memahaminya dimulai dari 6 prinsip Dow Theory. Bisa Anda pelajari di materi-materi sebelumnya. Anda bisa klik huruf I di kanan atas. Di situ ada playlist belajar trading 15 menit, 11 sesi ke belakang, dan ini sesi ke-12. Di situ sudah saya uraikan mengenai top-down analysis, bagaimana pentingnya kita melihat sebuah trend dari time frame yang lebih besar, kemudian turun pelan-pelan beberapa step ke time frame yang lebih kecil sampai ke time frame yang kita gunakan. Saya juga sudah menyampaikan karakteristik time frame, plus minus time frame besar dan time frame kecil. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, sebaiknya menggunakan time frame berapa. Masing-masing Anda sudah memahami konsekuensi positif dan negatifnya. Kita sudah juga belajar mengenai analisa teknikal menggunakan indikator atau tidak menggunakan indikator. Indikator contohnya sudah jelas secara prinsip terbagi tiga, yaitu indikator yang menggambarkan tren, indikator yang menggambarkan kondisi jenuh beli atau jenuh jual yang disebut dengan oskilator, dan indikator volume. Saya juga sudah menyampaikan mengenai teori Dow atau D atau Dow teori ya, 6 prinsip-prinsipnya. Yang paling penting adalah bahwa yang namanya tren itu ada 3, yaitu yang disebut dengan primary major trend, secondary atau intermediate, dan yang terakhir minor. Ingat ilustrasi mengenai kalau kita naik gunung sambil memainkan yoyo. Gerakan yoyo itu minor, kemudian naik turunnya kita itu yang disebut secondary reaction atau secondary trend, dan dari awal sampai ke puncak gunung itu yang disebut dengan major. Kita juga sudah belajar mengenai fase-fase di dalam terbentuknya trend itu sendiri, serta selanjutnya belajar mengenai market structure secara sederhana. Kita juga sudah mempelajari mengenai trend. Trend ada dua, yang disebut dengan trending dan sideways. Trending itu bullish bearish, sideways itu bergerak dalam range yang sempit. Kita juga sudah sama-sama mempelajari betapa pentingnya trend dan apa efek negatifnya jika kita tidak mengetahui soal tren. Trendnya naik kita sell, trendnya turun kita buy. Selanjutnya kita juga sudah belajar cara menentukan tren, paling tidak dengan swing high, swing low, dan juga dengan menggunakan bantuan indikator, yaitu 5 EMA yang disebut dengan EMA 200, 100, 50, 10, 20. Kalau misalkan EMA 10 itu warnanya biru, kemudian EMA 20 warnanya magenta, EMA 50 warnanya hijau, EMA 100 warnanya kuning, EMA 200 warnanya merah. Dan menentukan tren dengan bantuan 5 EMA ini, saya temukan untuk pertama memudahkan para newbie, kedua lebih objektif,
Ketiga, tetap ilmiah. Keempat, akurasinya oke. Selanjutnya, tren dengan EMA itu jika bullish harus memenuhi dua kondisi. Pertama, closing candle rata-rata di atas semua EMA. Dan kedua, EMA paling kecil dalam hal ini EMA 10 atau biru berada paling bawah. Kebalikannya itu juga akan menjadi sekaligus pembalikan tren. Bila mana dikatakan dia bearish kuat jika closing candle-nya di bawah semua EMA dan EMA 10-nya paling bawah. Kalau kita bicara mengenai time frame, sekali lagi metode ini bisa digunakan di time frame berapapun. Tapi ingat, semakin besar atau semakin panjang, semakin lama time frame, akurasinya semakin baik. Konsekuensi negatifnya waktu closing candle-nya, sehingga kita menyimpulkannya juga makin lama. Kemudian, jangan lupa juga bahwa pembalikan sebuah tren itu dimulai dari time frame yang lebih kecil. Tetapi, pembalikan tren di time frame yang lebih kecil belum tentu membalikkan tren di time frame yang lebih besar. Demikian kira-kira sekilas materi kita 11 sesi mengenai tren. Sebentar lagi kita masuk support and resistance. Sebelumnya kita break dulu sejenak. Kembali lagi soal support and resistance, tapi sebelumnya jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Mohon jika Anda belum subscribe atau Anda follower pasif, silakan Anda subscribe. Kemudian juga jika Anda menyukai video ini, Anda like. Jika tidak menyukai, jangan ditonton. Kemudian jika Anda sudah menjadi subscriber, ingin mendapatkan update jika ada video-video baru, Anda klik lonceng. Selanjutnya, mohon kerjasamanya supaya orang lain juga bisa menikmati hal-hal yang Anda terima dengan baik, Anda share. Jadi tujuannya adalah supaya orang lain bisa menikmati materi yang benar, materi trading forex gold. Dengan demikian Anda sudah berbagi berkat. Dan yang kedua, tujuannya adalah supaya materi-materi yang benar ini lebih terpublish di YouTube, bukan materi-materi yang menjanjikan mendapatkan uang besar cepat mudah. Karena saya melihat materi-materi yang viral atau materi-materi yang menjadi terdepan di YouTube kebanyakan materi-materi yang menjanjikan uang besar cepat mudah tersebut. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama berbagi supaya materi-materi yang serius dan benar ini bisa didapatkan oleh banyak orang dan bisa menjadi terdepan di YouTube. Sekarang kita pelan-pelan membahas dulu apa itu support and resistance. Tren pasti ada akhirnya, setiap kenaikan akan mencapai titik puncaknya untuk kemudian dia berhenti atau tertahan naik dan berlanjut dengan penurunan sideways atau melanjutkan trennya lagi. Jadi, sekali lagi, setiap gerakan harga misalkan naik, itu pasti tidak terus-terusan naik. Ada saatnya mencapai titik puncaknya, kemudian dia berhenti atau tertahan. Nah, berhentinya ini bisa dia balik tren, bisa dia continuation trend, bisa dia sideways. Idenya yang penting adalah tertahan. Itu dulu nomor satu. Demikian juga sebaliknya, ketika harga turun, itu tidak terus-terusan turun. Akan ada sebuah level
level itu satu harga atau sebuah area, area itu zona yang menahan gerakan turun dia sehingga bisa terjadi sideways beberapa saat atau lama, lanjut dia turun atau dia berbalik tren. Makanya nanti ada istilah rally, base rally. Base itu sideways, rally itu naik, atau bisa juga rally base drop. Drop itu turun, itu tren naik. Untuk tren turun bisa drop base drop, turun sideways turun, atau drop base rally, turun sideways kemudian naik. Area atau level di mana kenaikan dan penurunan harga tertahan dan terhambat, itu yang dinamakan support jika dia di bawah, resisten jika dia di atas. Jadi, support and resistance itu bisa level atau satu harga, bisa area, range, atau daerah, atau zona yang jelas idenya dia akan menahan gerakan market. Bisa diterima sampai sini ya? Tahan dulu pertanyaan-pertanyaannya, dan jika memang Anda ingin bertanya karena tidak ada kesempatan di belajar trading 15 menit ini, bisa di grup trading tenang senang. Silahkan Anda install Telegram atau buka Telegram, Anda search trading tenang senang, ini free, Anda bisa tanyakan di situ. Nah, ini contohnya. Member kita ada sekitar 4.670, tidak banyak, tetapi grup ini efektif dilarang untuk promosi, tebar hoax, atau pamer profit yang tidak jelas, tetapi didukung untuk memberikan trading plan yang jelas, skenario entry, exit, dan ada chart atau forecast map-nya. Kita kembali lagi ke materi. Sekali lagi, kalau trend itu digunakan untuk menentukan entry buy atau sell. Entry buy atau sell-nya di mana? Maka itu peranan support and resistance. Karena support and resistance ini nanti akan menahan pergerakan harga. Oke? Nah, kemudian setelah trend, support and resistance atau SMR ke depan akan saya singkat, sangat penting diketahui sebelum melakukan transaksi. Transaksi itu apa? Entry atau open position. Transaksi itu istilah sektoril atau dagang. Tidak mengetahui SMR membuat kita hanya dapat mengikuti trend tanpa menyadari bahwa sebenarnya tren sudah akan berganti atau sideways atau melemah. Tanpa mengetahui support and resistance, kita akan bingung mengapa misalkan dalam sebuah major trend bullish atau uptrend atau naik, ternyata harga tidak naik, tapi malah bergerak turun. Ini yang sering sekali membingungkan para newbie. Kenapa? Karena sekali lagi, lupa satu konsep bahwa yang namanya trend bukan garis lurus. Kalau garis lurus enak banget. Makanya saya berapa kali bilang, kalau dalam sebuah tren naik kemudian ada penurunan, itu biasa saja, bukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena yang namanya gerakan market, dalam hal ini trend, bukan garis lurus. Ada koreksi-koreksi yang membuat jika misalkan trennya naik, kemudian dia turun sejenak. Koreksi-koreksi itu bisa terjadi di level atau area yang disebut support and resistance. Makanya sekali lagi, support and resistance ini sangat penting dan kita harus mempelajarinya pelan-pelan supaya pengetahuannya benar-benar utuh, tidak sepotong-sepotong. Nah, sekarang saya ingin memberikan simulasi kalau Anda tahu tren, tapi Anda tidak tahu support and resistance, apa efeknya?
Sedikit tips untuk Anda bahwa yang dipelajari dalam trading itu sangat banyak. Nah, untuk kita mempelajari sesuatu harus kita pilih. Tipsnya adalah kita harus mengetahui jika materi tersebut tidak kita kuasai, apa efek negatifnya buat kita. Nah ini, sehingga karena kalau ada efek negatifnya buat kita, membuat kita terpicu untuk mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini, misalkan berkaitan dengan support and resistance, jika Anda tidak menguasainya, maka akan fatal. Contoh seperti ini. Misalkan Anda melihat tren 1 bulan, misalkan ini 1 minggu, kemudian minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Oke. Kemudian masuk minggu kelima. Anggaplah Anda melihat tren 3 minggu itu naik. Misalkan tren 3 minggu itu naik karena dia membentuk puncak-puncak yang baru atau higher high, kemudian higher low, lembah-lembah yang baru, atau jika menggunakan bantuan 5 indikator khas dari saya, maka closing candle di atas semua EMA dan EMA 10 paling atas. Oke, Anda melihat ini, langsung Anda buy, tapi Anda buy-nya di sini. Oke? Begitu Anda buy, ternyata dia turun. Maka di sini akan terjadi yang disebut goncangan iman dalam tanda kutip kepada para newbie ini. Maksudnya apa? Para newbie ini kan percaya sekarang sudah mengikuti tren. Ternyata trennya naik, dia buy, harga turun. Nah, mulai goyang. Akhirnya besok-besok ya, mungkin trennya naik, dia malah entry-nya sell, mengingat pengalaman pahit buy di sini. Jadi begitu dia buy di sini, kemudian turun, tidak didukung oleh pondasi yang baik, money management-nya jelek, entry dengan lot yang sangat besar, tidak menginput stop loss, misalkan terfloating loss 200 pip, entry-nya 1 lot berarti $2,000, dananya $5,000. Wah, ini kan rasanya begini-begini ya, karena makin besar lot, makin membuat jantung kita berdetak lebih kencang. Nah, itu kira-kira. Setelah turun 200 pip, tidak tahan, akhirnya di cut loss di sini. Begitu di cut loss di sini, ternyata harga naik sampai ke harga entry. Nah, di situ mulai timbul penyesalan kan. Kenapa tadi saya cut loss? Atau jika misalkan Anda menginput stop loss, kenapa tadi menginput stop loss? Tuh kan harga akhirnya balik lagi. Mulai terjadi goncangan. Jadi efek keduanya, misalkan trennya naik malah sell seperti tadi akibat pengalaman pahit buy di sini, efek keduanya bisa juga membuat tadinya menginput stop loss jadi tidak menginput stop loss. Jadi dicoba lagi misalkan buy, ternyata turun, dia tidak menginput stop loss, dia yakin harga akan balik, turunnya ini sangat kencang luar biasa, akhirnya margin call. Nah, terbayang bagaimana tidak mengetahui support and resistance di dalam trading kita kelak setelah saya memberikan informasi ini? Nah, jadi sekali lagi, harga naik ke sini. Menyesal. Oke? Nah, itu yang terjadi. Makanya, jangan main-main dengan support and resistance. Walaupun tren itu penting, karena pada awalnya adalah tren, tetapi tidak cukup pengetahuan mengenai tren saja. Harus didukung support and resistance, supaya jangan sampai kita buy di atas atau sell di bawah, dan itu menyalahi prinsip dalam bisnis sektoril yang mestinya buy di bawah, sell di atas, buy on low, sell on high, buy on support, sell on resistance. Demikian materi sesi ini, kita akan berlanjut
di sesi ke-13 mengenai manfaat atau konsep yang disebut dengan support and resistance. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Sampai ketemu besok hari Rabu di jam yang sama 19.00 WIB. Salam trading yang aman, nyaman, dan profit sampai tujuan, atau trading tenang-senang.